Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi asrari salati wa muhimmatiha wa fi fusul, tentang rahasia-rahasia salat dan segala yang penting-penting dalam salat. Dan pada ini ada beberapa fasal. Ya. Jadi rahasia-rahasia salat dan hal-hal yang penting di dalam salat. Jadi kalau begitu, di dalam salat penuh mengandung rahasia, hikmah yang dalam. Ya. Salat itu buat Nabi qurratu ain, kesenangan hatinya Nabi. Jadi Nabi kalau salat itu senang banget, senang. Makanya Nabi kalau salat lama, makanya Nabi dikisahkan kaki Nabi sampai bengkak-bengkak. Saking apanya? Saking lamanya. Kenapa bisa lama? Senang. Kita kalau sama orang senang ngobrol, kuat enggak lama? Kuat. Iya, senang. Coba kalau enggak senang, kagak mau lama-lama. Jadi orang yang semuanya cepat banget berarti enggak senang. Enggak mau lama-lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sembahyang, dah. Ngomong udah enak kok, dah. Nah, ini sembahyangnya khusyuk, dia berusaha khusyuk. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apa yang dia ucapin, setiap apa yang dia gerakin, nah, dia usaha berusaha untuk khusyuk. Nah, ntar di situ di dalam salat mengandung rahasia-rahasia, zahiran wa batinan, baik yang zahir maupun yang batin. Di dalam salat ada mengandung olahraga, zahir itu. Di dalam sholat ada mengandung olah jiwa. Olahraga, di dalam sholat mengandung olahraga. Bukan sholat itu olahraga, bukan. Ya. Di dalam sholat ada olahraga. Dengan kita sholat, aliran darah kita lancar. Ruku, makanya ruku biar lamaan dikit. Sujud biar lamaan dikit. Ketika itu aliran darah kita lancar. Kaki kita ditekuk itu ya. Itu. Olahraga kan begitu diantaranya. Nah, kemudian juga dalam sholat mengandung olah jiwa. Lihat orang kalau ya wudu enak, adem, nyaman sampai masuk ke dalam jiwa. Lalu sholat mungkin nyaman, enak. Nah, kita nikmatin kalau lagi sholat, nikmatin. Ah, bagaimana beliau memaparkan ini, fasul fi fadaili salawati wa sujudi wa jamaati wal adzani wa ghairiha, fasal tentang keutamaan-keutamaan salat dan sujud dan berjamaah dan azan dan lainnya. Jadi keutamaan salat, keutamaan sujud, keutamaan berjamaah, keutamaan azan dan juga yang lainnya.
Fadilatul azani, keutamaan azan. Qala alaihi salatu wasalam, salah satu yaumal qiyamati ala kasibin min miskin azfara la yahumuhum hisabun wala yanaluhum faza'un hatta yabrugha mimma bainan nasi rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa rajulun ubtuliya birriqi fid dunya falam yasghalhu dhalika an amalil akhirati wa rajulun adzana lis-salati. Salah satun, ada tiga, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, ala kasibin, atas kasibin, ya, bukit pasir, di atas bukit pasir, min miskin azbaro, yang terbuat dari daripada minyak misik yang wangi. Jadi ada tiga nanti pada hari kiamat, atas, ya, di atas bukit pasir, daripada minyak misik yang wangi. La ya ummuhum hisabun, mereka tidak dibuat sedih oleh hisab. Jadi mereka enggak dibuat sedih oleh hisab, jadi enggak ketakutan ama akan dihisab, tenang aja, enggak ada rasa takut dihisab. Dihisab, diperiksa amal ibadahnya, enggak ada rasa takut. Wala yanaluhum faza'un, dan mereka tidak merasakan, ya, faza'un, kekagetan, ya, enggak ada rasa itu, ya. Jadi la ya'umuhum hisabun, tidak mereka dibuat sedih oleh hisab, dan juga tidak mereka diberi rasa takut. Faza', kaget, takut juga bisa. Hatta yafrugha mimma bainan nasi, sehingga, ya, selesai ia, ya, dari apa yang ada di antara manusia, sampai selesai urusannya di antara manusia. Rajulun, kemudian ada lagi, laki-laki, qara'al Qur'an, dia baca Qur'an, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena mengharapkan ridha Allah ta'ala. Nih, jadi dia baca Qur'an enggak mengharapkan pujian orang, tapi mengharapkan ridha Allah. Orang ini nanti di akhirat, la yahumuhum hisabun wala yanaluhum faza'un, tidak dibuat duka cita oleh hisab, dan juga tidak, ya, diberi rasa takut. Jadi tenang aja deh, tenang. Yang pertama, laki-laki baca Quran karena Allah Ta'ala. Yang kedua, warajulun ubtiliya birriqi, seorang yang diberi bala dengan budak fid dunia, di dunia, falam yasgal uzalika amalin akhirati, kemudian tidaklah demikian itu mensibukkan dia jauh daripada amal akhirat. Ya. Ya. Jadi seseorang dibala dengan budak di dunia, dia punya budak, ya, dia jadi budak, ya. Jadi dia seseorang dibala dengan budak di dunia, artinya dia ini dijadiin budak, namun dia tidak dibuat sibuk demikian itu daripada amal akhirat. Walaupun dia jadi budak, tapi tidak melupakan kehambaannya kepada Allah, dia tetap ibadah. Apalagi warajulun azana li sholati, seorang laki-laki yang azan untuk sholat, nanti orang ini, ya, di hari akhirat nanti dia tidak dibuat sedih oleh pemeriksaan, tenang. Jadi dia tenang aja, dan tidak dia diberi rasa takut, tenang. Enggak ada rasa takut, khawatir, enggak ada, tenang aja.
Orang yang tukang azan, ya, dia tukang azan. Kemudian laki-laki yang diberi bala di dunia, apa, jadi budak, tapi dia enggak lupa akan akhirat. Ya. Kemudian seseorang yang baca Quran karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya durrahman ala ra'sil muazzini. Tangan Allah yang bersifat rahman berada di atas orang yang azan. Hatta yafrugha min azani, sampai selesai daripada azannya. Sampai selesai daripada azannya. Muazin mulia. Mulia. Muazin mulia betul. Tawil enggak apa-apa. Apa-apa. Nanti habis itu apalin. Allah Maha Pemaaf. Habis itu apalin. Dikit-dikit. Jadi muazin ini mulia banget, mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tukang azan. Wa qila al mubarrad al muradu min qauli ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Siapa? Al muazzinuna, orang yang suka azan. Jadi jangan malas-malas kita azan. Tapi kalau ada orang yang suaranya bagus, cakep, kasihkan kepadanya. Jangan kita berebutan puasa. Orang bisa dapat hidayah karena azan. Bisa. Fa idza sami'tal azana faqul misla ma yaqul muazzinu ila fil halat hay alataini. Maka apabila engkau telah mendengar azan, maka katakanlah seperti apa yang orang azan itu katakan, kecuali pada hay alatain. Muazzinnya bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Iya. Nah, yang dengerin Allahu akbar. Jangan sampai enggak dijawab. Kecuali pada hayyal falah. Ya, hayyal shalah. Hayyal shalah. Ya, azannya. Saya dulu tuh demen banget azan, demen banget azan. Benar, Pak, saya demen banget azan. Iya, sampai-sampai kalau santri lagi kagak ada sih azan. Sekarang santri udah banyak banget, jadi enggak mungkin. Emang demen banget azan, saya demen banget azan. Azan. Sampai saya pelajarin di radio, dulu radio dulu. Dengerin azan yang bagus itu. Dulu Muammar yang azan yang bagus. Ya. Saya ikutin, dengerin banyak azan. Iya. Iya. Saya yakin percaya, insya Allah orang yang azan terus dari masih kecil sampai besar, dia akan dapat keberuntungan yang Allah berikan kepadanya. Kalau ngaji, insya Allah ngajinya sukses. Kalau dagang, insya Allah dagangnya sukses. Nih, azan. Kenapa? Azan, Allah cinta banget sama yang azan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah al-muazzinun. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya yang menyeru kepada Allah Ta'ala? Siapa? Muazzinun. Yang lebih baik itu orang azan. Fa innaka, maka sunnah engkau takul, engkau katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, selesai itu. Wa fi qawlihi qad qamatish shalah, dan pada perkataan qad qamatish shalah, aqamahullah wa adamaha. Ya. Madamatis samawati wal ardu. Nah, ini jawabannya ini.
Semoga Allah Ta'ala ya mendirikan sholat, mensenantiasakan sholat semasa ada langit dan bumi. Waktu taswibi dan pada taswib ya, sodakta wa barata ya, dibilang umpama as-salatu khairum minan naum sodakta wa barata ya. Dalam as-salatu khairum minan naum, tidur terus ya, jangan sampai kan? Jangan sampai begitu. Kita dengar suara azan subuh, lempengan tidur, naum. Yang diingat tidur, tidur lagi. Kepanjangan naumnya. Kepanjangan naumnya. Jangan sampai begitu. Langsung bergegas tampil ke depan, tanggalkan ya apa selimut ya, kita udah ketinggalan tuh, udah ketinggalan. Seharusnya kita bangun dari awal sebelum ya waktu, jangan udah ketinggalan ditambahin lagi tidur lagi dah, jangan. Wa indal faragi, dan ketika selesai, Allahumma rabba hadhi da'wati tamati wa salati qa'imati ati Muhammadinil wasilata wal fadilata wad darajatal rafi'ata wal maqamal mahmudal ladzi wa'atahu. Ya Allah, ini adalah panggilan yang sempurna. Ini salat yang berdiri. Berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kedudukan wasilah dan keutamaan fadilah dan darajat ar-rafi'ata yang tinggi wal maqamal mahmud alladhi wa'atahu dan kedudukan yang terpuji yang pernah engkau janji. Jadi kita minta sama Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya, kok Nabi dimintain doa? Kok Nabi dimintain doa? Apa Nabi perlu doa kita? Enggak, kita yang perlu. Nabi udah mulia. Kenapa begitu? Karena kalau kita doain Nabi, entar Nabi keluberan, keluberannya buat kita. Itu namanya apa? Barokah. Kita tuangin air nih. Ini udah penuh, kita tuangin terus, basah enggak kita? Basah, itu dia yang kita harapin. Iya. Tuang udah penuh, tuang, kena kita. Ini namanya berkahnya kena kita. Iya. Bukan kebanceretan lagi, keluberan. Wallahu a'lam bishawab. Allazi wa'attahu.